Jadi kerja seharusnya tim bos. Nah, ambil tanah yang lembut-lembut, hitam-hitam di atas tuh, tim bos sama dia. Obat lan, dan juga seluar kau tuh lan. Mau timbus lan. Kita tukar dengan tanah yang subur yang berwarna hitam. Kalau ini memang tidak subur, sudah berwarna merah. Mana kau? Ki, dari mana Ki? Ayo jangan masuk, enggak boleh. Boleh. Batu nanti kalian. Itu kasih boleh. Enggak boleh. Ayo masuk juga. Dan tinggi kasih itu. Tinggi kasih itu. Biar. Lumpat. Lu ingat kita itu baju saya. Ah, emang mah senang timbus sama dia. Sana. Mimi. Siap. Kamu? Tanam di sinilah. Diam. Thank you.
tuh sang atap di sini. Apa kerja kamu? Iya. Oke, buatlah. Tidak panas mau? Tidak panas. Apa obat tuh gitu? Mau? Obat apa tuh? Menagih lan mau? Lan? Mau? Siapa nama kau? Ellen. Siapa? Ellen. Siapa nama gilan? Mau? Mau? Siapa nama gilan? Gilan Ewenu ga? Lan? Siapa nama kau? Siapa? Gilan Ewen. Alah, kok buat apa tuh mau? Ngapain sih? Nanti rusak durian apa? Nah, ini durian. Di sana kah? Ya, jangan pijak sana. Siapa sudah mau? Yang kasih begitu tanah. Pulanglah. Nah. Jadi terusnya sama tanam ini durian. Nama durian ini adalah Musang King. Nah, ini antara durian yang terkenal lah juga, durian Musang King. Jadi durian ini mau ditanam. Nah, yang tanam. Jadi kita tanamlah. Tutup dulu sedikit. Koyakkan plastik ya. Oh, pelan-pelan nanti pecah. Oke, inilah bibit durian Musang King. Diharapkan durian Musang King ini akan tumbuh dengan subur. Baiklah kawan-kawanku sekalian. Janganlah kamu pergi. Oh, apa? Janganlah kamu pergi sini ya, rusak. Inilah kegunaan lubang ini. Nah, ini tanah sudah pengudaraan dia baik. Kalau yang asal keras. Jadi lebih handai ialah mudah disiram, meresap, air yang mudah meresap, kemudian baja pun senang dibaja. Tabur saya keliling, itu baja. Jadi sebagai peringkat permulaan saya akan bagi dia baja organik dan juga tahi ayam yang sudah diproses. Tabur keliling lah, dan tingkat permulaan saya akan siram. Oh, jangan lagi pijaknya. Udah beli pijak tuh. Oke, pulanglah kamu mah. Jadi untuk kerja-kerja saya yang seterusnya
saya mau kasih pasang di atap supaya pokok ini satu tidak akan mati, dan juga saya akan pagar-pagar keliling supaya tidak dikacau oleh hewan-hewan seperti ayam dan anjing. Jadi sepunya rumah durian telah pun siap, dan inilah dia sepunya rumah durian. Tujuan saya buat begini ialah untuk menghilangkan daripada sinaran matahari yang terlalu kuat, sebab durian ini masih muda. Tentu sekali dia jaga tuh parang, mau jaga pijak parang kamu nanti situ. Tentu sekali mudah layu kalau terkena sinaran matahari terus. Jadi setelah durian ini berumur 1 tahun ke begitu, 2 tahun, maka sungkupan ini saya akan buka lah. Dan saya mengharapkan usaha saya ini akan membulikan durian musangkin king ini, saya ini tumbuh dengan subur. Sebab selama ini sudah banyak kali saya tanam durian, tapi tidak menjadi, sebab mungkin kurang penjagaan daripada saya. Kamu sebelah bawah dulu. Tidak, bukan sebelah bawah, di bawah, kasih melekat di tanah maksud saya. Kan pendek sangat kah? Boleh gak sampai? Boleh sampai? Boleh ke paku juga kah? Jadi saya dibantu oleh Mr. Gilok Pro, Mr. Gilok King Pro untuk menyiapkan pondok durian ini. Nah, bukan rumah durian. Kalau pondok durian ini tempat kita menunggu buah durian gugur. Tapi ini perlindungan kepada durian. Diharapkan berbuah dalam tempo 3 tahun lah. Sebab kawan saya yang pakar durian mengatakan kepada saya, durian ini berbuah dalam tempo 3 tahun sekiranya dijaga dengan baik.